Ini enak banget. Masih di Kobe, dikasih tahu sama orang lokal bahwa kalau mau minum kopi itu yang mereknya Fire, guys. Oh yeah! Katanya Fire ini terkenal. Nih gua kasih lihat nih. Sekarang gua pengen coba dulu nih Fire rasanya enak gak? Ini kayak kopi sekilas-sekilas nih bentuknya ini lucu ya. Teksturnya itu kayak gini loh guys. Cantik loh. Jadi ini kaleng yang berkualitas tinggi nih. Kalau dipegang kelihatannya kayak mahal gitu. Ada rasa ekspensifnya. Ini dari kiri nih ya guys. Nah sekarang gue mau coba nih. Rasanya seperti apa sih? Kopi yang paling populer di Jepang. Apakah ini bisa mengalahkan kopi Nescafe yang di Indonesia atau enggak? Kita coba ya. Ini cocok nih buat pecinta kopi sejati. Jadi rasa kopinya itu enggak terasa kayak kopi kalengan. Jadi ini kayak kita nggak terasa loh ini bahwa ini kayak kopi yang kopi biji loh, bukan kopi kalengan begini loh. Jadi ini enak banget, enak, cukup enak guys. Langsung jadi seger. Oke, ini aja rasanya kopi kayak Fire sama kopi Nescafe masih enak Fire guys. Karena rasa kopinya benar-benar nggak terlalu manis dan enak. Cukup pahit dan enak. Guys, kali ini Us Around the World berkesempatan untuk pergi ke Chinatown yang ada di Kobe. Seperti yang kita ketahui, Chinatown di Kobe ini merupakan Chinatown ketiga terbesar di Jepang. Salah satunya ada di Yokohama, Nagasaki. Nah, yang ini yang kita pergi ini adalah yang paling divisit sama traveler-traveler. Jadi di sini juga ngejual macam-macam ya, kayak misalnya ini buat boba. Buat teman-teman kepingin bikin boba secara dari bahan mentah, ini dia nih tempatnya guys. Di sini juga dijual. Juga di daerah Kobe Chinatown ini jual berbagai macam manisan, ada snack-snack. Harganya juga variasi 200, 100, dan bahkan ada yang 500. Jadi buat teman-teman yang ada rencana untuk berkunjung ke Kobe, jangan lupa ya guys untuk pergi ke Chinatown-nya. Guys, sudah malam nih, udah lapar. Kita mau coba yuk Kobe Beef yang ada di Chinatown. Kobe Beef Spider-Man, kita lihat ya. Apakah Kobe Beef yang street sama enaknya dengan yang di restoran? Kita coba yuk.
Hi guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang kita udah di daerah Kobe. Sekarang kita mau coba daging Kobe yang katanya paling enak di daerah sini ya. Ini street food ya. Harganya cukup murah, cuman 1000. Tapi dagingnya banyak nih, guys. Bisa lihat nih. Lihat dulu nih. Nah, ini daging Kobe guys, asli dari Kobe langsung. Oke, gua coba ya guys. Ini enak loh, enak banget, kayak butter guys, langsung melt di lidah. Rasanya enak banget, lembut banget dagingnya, dan teksturnya juga halus ya, benar-benar enak loh. Ini gue coba lagi ya. Enak. Enak banget guys, ini ada bumbunya, kalian kalau ke Kobe harus coba. Ini termasuk yang termurah, 1000 yen udah dapat segini banyak. Mantap banget guys. Oke, begini aja gua habisin dulu Kobe-nya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja datang ke sini. Di Chinatown, di tengah-tengah Chinatown sini guys. Skornya gua kasih nilai 9,5 karena ini enak banget. Jadi ini bisa dibilang opahan recommended banget nih guys. Oke, see you in the next video guys. Oh, BB. That's the cow. Cow. Sheep. Okay, cow. Sheep of the cow. Oh yeah, thank you. Sekarang kita masih di Kobe dan sekarang jamnya udah hampir jam 7 malam. Saatnya kita dinner lagi guys. Sekarang kita ini pengen dinner di ramen beef Kobe di Yazawa.